Seperti yang akan terjadi di episode kali ini, Hani merasa kesal kepada Tias dan juga Dean karena Hani melihat mereka bersama. Untuk meluapkan rasa kesalnya ini, Hani mencoba ingin mencelakai Tias dengan mematikan mesin roda lambung yang dinaiki oleh Tias agar Tias terjatuh. Namun apa yang dilakukan oleh Hani malah membuat hatinya semakin sakit karena Dean rela berkorban untuk menyelamatkan Tias. Gino, Hani, dan juga Ibu Yuni pun menyaksikan apa yang dilakukan oleh Dean dalam menyelamatkan Tias. Bagi Dean, ini adalah tugas dirinya dalam melindungi istrinya karena Tias itu masih menjadi istrinya. Nah, disinilah nantinya Tias dan Dean secara tidak langsung akan sama-sama meluapkan rasa rindu di antara mereka. Wah, pastinya hal ini akan sangat seru di episode malam ini. Untuk kelengkapan ceritanya, tetaplah berada di channel ini untuk pembahasan alur cerita selanjutnya. Terima kasih.